Assalamualaikum, saya bawa limbah dapur lagi. Mohon maaf, kotor-kotor aja yang saya bawa. Ini air cucian beras kemarin sama tadi pagi. Karena kemarin hujan, makanya nggak saya siramkan. Saya kumpulin sama hari ini. Ini sekarang cuacanya panas banget. Terik, tuh mataharinya. Wow. Jadi mau saya siramkan hari ini. Ini tanpa saya fermentasi. Jadi sekarang saya siramkan gini aja kalau air cucian beras tanpa saya fermentasi terlebih dahulu. Langsung saya siramkan. Paling ini 10 pot aja udah gini. Udah selesai, udah habis. Ini saya siramkan di bayam Brasil. Gayung. Jadi tanpa saya fermentasi langsung saya siramkan, tapi dengan syarat ini tidak boleh setiap hari. 7 hari 1 minggu sekali atau 10 hari. Karena air cucian beras saya tiap hari cuma segini aja, ini 2 hari cuma segini aja, paling cukup untuk beberapa pot aja, jadi bisa giliran kalau ngasih. Nanti pas giliran lagi balik yang pertama, pasti udah lebih dari 10 hari. Jadi ada kesempatan air cucian beras ini terfermentasi di medianya. Kalau tiap hari dikasih gini, yang jelas pasti busuk akar, busuk batang. Makanya ini paling tidak 1 minggu sekali atau 10 hari sekali. Baru dikasih. Ini udah 10 hari yang lalu, lebih 10 hari yang lalu saya kasih ini. Subur kayak begini. Ini tinggal dikit, saya taruh di stroberi aja. Enggak semua stroberi kebagian juga. Udah habis. Ada yang merona-rona di sini. Minta saya panen. Tomat yang tidak saya semai tapi tumbuh sendiri bisa saya panen juga. Bisa saya petik buahnya. Bisa saya nikmati buahnya. Buahnya banyak banget nih. Alhamdulillah, lumayan dapat segini. Bisa dijus. Murbei yang saya pangkasi udah ngeluarin bunganya ini. Banyak, lumayan. Nih. Setiap tunas ada bunganya. Ini baru mulai muncul. Semuanya bawa bunga tunasnya. Mudah-mudahan ini nanti saya ini apa namanya? Semangat bungkus. Jadi enggak rebutan sama burung, mudah-mudahan bisa saya panen. Ini seperti buah apel India atau apel putsa atau bekul, saya enggak pernah makan. Sama ini juga strawberry. Murbeinya juga saya jarang makan karena keduluan saya sama burung. Padahal berkali-kali ini berbuah. Berkali-kali saya pruning. Berkali-kali saya pangkasi. Mudah-mudahan ini nanti saya ada kemauan untuk membungkus buahnya, jadi saya bisa makan, saya bisa panen. Tapi meskipun nggak saya bungkus, kalau memang sudah ditakdirkan jadi rezeki saya, akhirnya juga saya juga yang metik. Ini nggak saya bungkus, ntar nggak kelihatan. Nah, nggak saya bungkus, nggak merekah juga. Ini jenis iraki yang sering berbuah, yang buahnya cepet banget mateng. Kalau ini, kalau iraki ini cepet banget mateng buahnya dan terus berbuah, nggak berhenti-berhenti. Tuh di atas masih ada juga yang mateng itu, tapi masih agak hijau yang ini. Sebenarnya tangkainya udah ke bawah nih,
Tapi ini masih muda juga, tangkainya udah ke bawah juga nih. Ini besok aja dah. Mudah-mudahan gak keduluan sama burung. Mudah-mudahan rezeki saya ini sama yang di atas itu. Di atas ada juga satu itu. Seledri yang saya pindahin itu, masya Allah, alhamdulillah, subur-subur. Yang ini sudah mulai juga. Yang sana juga mulai subur, mulai membesar. Mudah-mudahan bisa subur seperti ini. Meskipun gak beranak-beranak, tapi subur. Tangkainya gede-gede, jadi seneng liatnya. Terus yang ini, kale red trouble, hasil stek itu, yang saya bilang gak ada tunasnya, ternyata masya Allah, itu hidup semua, tumbuh tunas juga. Terus yang di sini malah yang satu mati, yang satu gak bisa bertahan, dan yang ini membesar, subur seperti ini. Kali ini yang mau saya pindah tanam, saya mau repotting, saya mau ganti pot ini. Kelor udah tinggi banget. Yang pasti ini akarnya udah banyak nih. Mau saya ganti potnya yang lebih besar. Dan ini satu, dua, ternyata nggak bisa bertahan, cuma ngasih tunas sedikit aja waktu itu, akhirnya mengering juga. Dan ini alhamdulillah batangnya udah segede gini, udah segede, hampir segede jari telunjuk saya. Ini tunasnya nggak bisa berkembang, yang ini tak potong aja. Nah, oke. Nanti saya pindah tanam ke pot yang lebih gede. Rumahmu nanti lebih besaran dari ini. Mudah-mudahan bisa tumbuh subur. Nanti ininya apa, tunasnya saya potong juga supaya tumbuh tunas-tunas baru, supaya lebih banyak tunas-tunasnya. Semakin dipotong semakin banyak gitu ya. Mungkin saya baru kali ini soalnya bisa tanam kelor. Dan ini pun saya bawa dari Jawa, saya bawa dari Trenggalek. Tiga batang tumbuh satu aja. Di rezeki saya satu batang aja, alhamdulillah. Ini mau saya pindah tanam ke sini. Kelornya panjang banget sudah. Ini bekas pot buah tin yang mati tuh, karena bawahnya udah padet banget. Ini mau saya tuang dulu, terus saya tambahin sama sekam mentah. Ini saya tuang dulu. Berat. Saya bekerja di belakang layar aja, karena kalau tangan satu nggak bisa ini. Males ambil tripod juga. Ternyata sekam mentah saya tinggal sedikit. Jadi yang sedikit ini kangguang. Saya kalau berkebun apa adanya. Adanya ini saya pakai ini aja. Soalnya kalau harus keluar beli terlalu ribet. Yang nyaman-nyaman aja. Ini sekam mentahnya tinggal dikit. Jadi ini aja yang saya pakai juga. Nanti pupuknya menyusul. Bisa PSB, bisa fermentasi limbah dapur, apa aja bisa, untuk menyuburkan tanah yang minimalis ini, media yang minimalis ini. Nah, sekarang saya pindah ini. Nah, sudah masuk ke rumahnya yang gede.
Mudah-mudahan bisa lebih subur lagi. Batang-batangnya, tunasnya tumbuh banyak. Cabang-cabangnya jadi bertambah banyak. Mudah-mudahan. Sekarang saya tambahin media supaya nggak bolong. Alhamdulillah, akhirnya selesailah sudah. Pindah pot, pindah rumah. Tanaman kilor saya tinggal bersih-bersih. Ini tinggal saya siram. Alhamdulillah, sudah selesai kegiatan saya hari ini. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.